kucing vanilla. Kata siapa? Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, saat ini kita tengah berada di tengah Teluk Kau yang berada di Halmahera Utara. Kita kali ini akan mancing bersama dengan rombongan teman-teman dari NAM. Nah, apa yang akan terjadi? Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Mancing vanilla, kata siapa? Mantap. Mitra DMTV, kegiatan ataupun aktivitas memancing ini sudah dimulai sejak 10.000 tahun yang lalu, di mana di belahan bumi Eropa sana ditemukan di dalam gua-gua jejak-jejak peninggalan aktivitas mereka berupa tulang belulang ikan, kemudian mata kail serta ornamen ataupun lukisan dan gambar-gambar di gua tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, pada ala Neolitikum, alat yang dipergunakan dalam memancing ini berkembang untuk sangat pesat dan hingga saat Opa, ini. Tumpe kail pas tuh? Hah? Ada berapa tumpe kail? Masih ada lagi? Kita berangkat dari NHM menuju ke Kampung Kau, kemudian kita sewa dua perahu. Nah, itu satu rombongan ada di sana. Masih juga satu rombongan sama kita, kemudian rombongan satunya lagi yang ada di sini. Kita lagi persiapan untuk mengatur nilon. Kita sementara masih ngatur posisi untuk cari titik pemancingan. Rupanya rombongan sebelah sudah dapat ikan, sudah strike mereka. Nah, inilah rombongan sebelah strike lagi. Kelihatan sibuk ini Mas Faisal. Sepertinya strike lagi, kita tunggu. Wih, benar strike lagi, kakap merah lagi. Jangan gitu atuh. Belum.
bisa nyanyi bahasa daerah sini kah, biar ikannya pada satu, datang baik, begitu baik. Satu lagu, lagu daerah. Oke, Om Kelly, 1, 2, 3 silakan. Ayo Om Kelly, nyanyi Om Kelly. Pakai bahasa sini toh, lagu daerah sini satu, toh. Satu kalimat saja Om. Lagi Pak. Wih, rupanya Pak Megi mulai dapat lagi strike yang kesekian kalinya. Narik udang. Narik udang. Siapkan kamera. Siapkan kamera. Oh, angkat dulu. Angkat dulu guys, nilonnya guys. Woi, kakap merah lagi. Rupanya kapal sebelah panen. Kakap merah kali ini. Apa sih kalian? Tarik dulu. Arus berarti. Oh, ya gitu lihat. Siap. 3 kali, siap. Kasih login dia, Pak. Ah, yes. Oh, wih, strike lagi rupanya Pak Megi ini. Kita lihat apakah kakap merah lagi hasil pancingan dari Pak Megi ini. Amin. Sabar. Jangan pakai kacamata, hitam coba. Jangan gitu. Sabar. Wih, kakap merah lagi. Mantap, Pak Megi. Ngandu ini. Itu udah strike yang ke-30 dari Pak Megi. Inilah kekayaan bahari yang ada di Halmahera Utara, khususnya di Teluk Kau. Rupanya ikan-ikannya sudah dipanen sama Pak Megi. Strike yang ke-30. Mantap. Rupanya yang di sini ikannya pintar-pintar, Pak. Demi kehormatan. Demi kehormatan. Ini tuan kapal harus dapat dulu, baru nanti yang lain ikut. Yo. Yeah. Ambil kakap yang putih, Om. Kang Gilang strike lagi. Mike, kayaknya Mike stress. Mike, sekarang day off, jangan stress. Pressure, Mike. Ini strike dari Kang Gilang yang ke-15.
Ya kan dari dasar naik ke atas kan ngelawan kan. Udah lemes, lemes lo ya. Lepas kok. Lepas. Oh, berat kayaknya kan itu kan. Mantap, setrek Mas Michael. Akhirnya. Mantep, manteng cantik. Manteng cantik. Mantap. Ini lagi strike. Double strike. Deket dong. Deket dong. Mungkin Mas Michael mau menyapa teman-teman Akrin yang ada di Jogja ini, mungkin untuk diundang kemari kapan-kapan gabung dengan Mancang Mania. Mancing kesini ke Indonesia Timur, ke Tobelo, ke Kao, banyak ikannya, dijamin mantap. Mantap. Nah, mitra DMTV, demikian mancing kita hari ini. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.